Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ke-16 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang mendengarkan iklan dari media elektronik, menulis iklan, dan menulis iklan berdasarkan gambar. Yang pertama, mendengarkan iklan dari media elektronik. Saat menonton televisi atau mendengarkan radio, kita sering mendengar dan melihat ada sebuah tayangan yang menawarkan produk atau jasa. Tayangan tersebut termasuk iklan menggunakan media elektronik. Ada beberapa iklan media elektronik, yaitu yang pertama iklan radio. Iklan radio adalah media promosi yang unik, dikemas berupa suara dan musik yang menarik. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi adalah sebuah serangkaian tayangan televisi yang dibuat dan dibayar oleh sebuah badan usaha untuk menyampaikan pesan, biasanya untuk memasarkan sebuah produk atau layanan jasa lainnya. Yang kedua, materi kita adalah menulis iklan. Dalam menulis iklan, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, judul iklan. Buatlah judul iklan tentang suatu produk. Yang kedua, slogan iklan. Buatlah slogan yang berisi kata-kata yang singkat dan menarik sehingga mudah diingat oleh pembaca. Yang ketiga adalah manfaat, keuntungan, dan hal menarik dalam iklan yang kalian buat. Tulislah manfaat, keuntungan, dan hal-hal yang menarik pembaca iklan, misalnya potongan harga atau hadiah. Dan yang keempat adalah kontak. Saat kalian membuat iklan, cantumkanlah nomor kontakmu di dalam iklan. Yang ketiga, materi kita kali ini adalah menulis iklan berdasarkan gambar. Untuk membuat iklan berdasarkan gambar, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, perhatikan gambar dengan teliti agar dapat menentukan topik pada iklan yang akan ditulis. Yang kedua, setelah menentukan topik, buatlah judul dan slogan iklan yang menarik dan sesuai dengan gambar. Yang ketiga, tuliskan keuntungan, manfaat, dan hal-hal menarik untuk iklan berdasarkan gambar. Yang keempat, tuliskan kontak atau nama orang yang dapat dihubungi untuk iklan yang kamu tawarkan. Itulah anak-anak sekalian materi yang Bapak sampaikan kali ini. Sekarang tugasnya adalah buka buku paket halaman 53. Di sini ada dua gambar, ada gambar bola basket dan gambar raket tenis lapangan. Tugas pertama adalah buatlah iklan berdasarkan gambar bola basket tersebut. Dan yang kedua, buatlah iklan berdasarkan gambar raket tenis lapangan. Demikianlah tugasnya, jangan lupa kalian kerjakan, lalu hasilnya foto dan kirim ke Bapak. Itulah rangkaian materi dan tugas yang Bapak berikan kali ini. Bapak kira cukup sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.